Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Simiring. Saya akan memberikan beberapa tips kamtipmas kepada Anda di rumah sehingga perjalanan mudik Anda berjalan dengan lancar dan aman tentunya. Berikut beberapa tipsnya. Pertama, yakinkan aliran listrik di rumah Anda yang tidak terpakai harap dicabut. Bisa mengakibatkan terjadinya konslet listrik di rumah Anda. Kedua, cabutlah selang menuju ke kompor gas Anda yang tidak terpakai sehingga tidak terjadinya kebakaran di rumah Anda. Ketiga, matikanlah seluruh keran air di rumah Anda sehingga tidak terjadinya kebanjiran di rumah Anda. Keempat, nyalakanlah lampu penerangan di bagian depan teras rumah Anda dan di bagian belakang rumah Anda sehingga malam hari rumah Anda kelihatan lebih terang. Kelima, yakin dan pastikan pintu dan jendela rumah Anda benar-benar terkunci. Keenam, jika Anda memiliki barang-barang berharga dan surat-surat berharga, titiplah di tempat penitipan yang lebih resmi, dan di sini disarankan di kantor pegadaian. Ketujuh, jika Anda memiliki hewan kesayangan Anda, titiplah di tempat penitipan hewan yang lebih aman, sehingga bisa mendapatkan perawatan yang maksimal. Kedelapan, sampaikanlah pesan kepada tetangga Anda maupun ke RT RW bahwasannya Anda sedang melaksanakan mudik lebaran untuk beberapa hari ke depan. Kesembilan, harap untuk tidak berselfie dan membagikan atau men-share ke media sosial bahwasannya Anda sedang melaksanakan mudik. Hal ini bisa mengundang para tindak kejahatan untuk melakukan aksinya. Kesepuluh, titiplah beberapa sendal di depan rumah Anda untuk mengelabui bosannya Anda sedang berada di rumah. Mungkin demikian beberapa tips kamtipmas untuk mudik lebaran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.